Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, bahan utama kita hari ini adalah satu kaleng sarden. Boleh gunakan merek apa aja, bebas. Gak harus pakai yang ABC. Yang penting pakai botol besar. Kemudian masih ada sisa di dalam kalengnya, maka kita tambahkan air sekitar 100 ml. Kita kocok-kocok, baru kita tuangin. Jadi ini kuahnya gak terlalu kental ya. Oke, untuk ikan sardennya kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang saya ambil satu alas talenan. Kemudian saya menggunakan beberapa siung bawang putih, boleh gunakan 3-4 siung. Kemudian bawang putih ini saya iris tipis memanjang ya teman-teman, agar nanti dia lebih tampak ketika kita masak. Selanjutnya saya juga menggunakan bawang merah, ini sebanyak kurang lebih 4 siung. Sama kita iris juga memanjang seperti ini, jadi kita potong agak besar-besar agar nanti teksturnya lebih tampak ketika sudah dimasak. Selanjutnya saya juga menggunakan bawang bombay sebanyak 1 buah atau 1 siung. Tapi ini opsional ya, kalau nggak punya stok di rumah juga nggak apa-apa. Hanya saja kalau kita menggunakan bawang bombay nanti aromanya lebih harum dan rasanya juga pasti jauh lebih enak. Nah, bawang bombay ini kita potong-potong tipis kecil seperti ini ya, sama menyerupai dengan bawang putih dan juga bawang merah. Kemudian tidak lupa saya juga menggunakan cabai hijau besar. Jadi sebenarnya di sini harusnya menggunakan cabai merah besar ya, tapi tadi pas cari di pasar stoknya lagi kosong, jadi nggak apa-apa kita pakai yang hijau aja. Nanti juga hasilnya insya Allah tetap enak dan juga tambah cantik. Oke, kita potong-potong tipis seperti ini. Selanjutnya, nah ini saya gunakan cabai merah keriting. Kita potong serong memanjang seperti ini. Selanjutnya saya juga menggunakan satu batang serai. Nah ini kita potong kalau terlalu panjang. Nah ini nanti serainya kita geprek ya teman-teman. Kemudian saya juga menggunakan satu buah tomat. Gunakan tomat yang warna merah ya, atau yang udah ranum. Jadi nanti dia aromanya harum dan juga rasanya sangat segar. Nah ini kita potong-potong tipis aja memanjang seperti ini, agar nanti ketika dimasak tomatnya itu gak mudah hancur dan dia juga tetap cantik tampilannya. Oke, tomatnya udah selesai. Kemudian di sini saya menggunakan ini daun bawang. Ini sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Kita cukup gunakan 2-3 lembar. Kemudian kita potong-potong pendek seperti ini. Kemudian bahan terakhir adalah cabai rawit. Nah, ini sengaja nggak saya potong-potong agar nanti dia pedasnya itu tergantung pilihan ya. Oke, semua bahannya udah siap. Sekarang kita lanjut memasak. Masukkan minyak goreng secukupnya aja, ini sekitar 50-70 ml. Kita biarkan dulu sampai minyak gorengnya panas atau mulai mendidih, barulah selanjutnya kita masukkan tadi aneka bawang, mulai dari bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay. Kemudian ketiga bawang ini kita tumis sampai layu ya, dan sampai aromanya harum. Jika udah harum dan udah layu, barulah kita masukkan tadi dua potongan cabai, yaitu cabai hijau besar dan juga cabai keriting. Nah ini kita tumis sebentar, kemudian kita masukkan tadi serai, satu batang serai yang udah saya geprek. Nah ini cabenya udah layu, barulah selanjutnya kita masukkan tadi sarden kalengannya. Ini sardennya tuh udah kita tambahkan air tadi sebanyak kurang lebih 100 ml. Nah ini ketika kita mengaduknya pelan-pelan aja ya teman-teman, karena kan ikan sarden ini teksturnya dia tuh udah lembut, nggak lagi keras. Jadi ketika kita mengaduknya harus hati-hati agar nggak hancur dagingnya. Nah ini kita masak, boleh gunakan api sedang. Nah untuk rasanya ini kan masih belum terlalu kuat ya, jadi karena tadi kita tambahin air, jadi rasanya tuh masih agak tawar. Kemudian kita biarkan dulu sampai agak mendidih, barulah setelah itu saya tambahkan kaldu jamur.
Kalau teman-teman nggak punya stok kaldu di rumah, boleh gunakan garam, micin, masako, ataupun raiko. Nah, agar lebih sedap, kita tambahkan lagi saus tomat, karena tadi agar rasa saus tomatnya itu atau aroma tomatnya itu lebih kuat ya, karena tadi kita udah tambahin air putih. Nah, ini saya tambahkan kurang lebih sebanyak 2 sendok makan saus tomatnya, bebas merek apa aja. Nah, kita aduk kembali agar bumbunya meresap. Nah, ini kita masak dulu, biarkan sampai mendidih. Kemudian barulah setelah itu kita masukkan tomat, potongan tomat tadi. Jadi memasukkan tomat itu udah terakhir-terakhir ya, agar nanti bentuknya tetap utuh. Dan terakhir kita masukkan tadi beberapa cabai rawit. Nah, ini nggak pedas ya teman-teman. Nanti kalau misalnya senang pedas, tinggal kita ambil aja cabai rawitnya, kita makan sendiri. Jadi ini anak-anak tetap bisa makannya karena ini kuahnya nggak pedas sama sekali. Cabai hijau ataupun cabai keriting juga nggak pedas ya. Nah, ini kita biarkan dulu, kita masak sampai mendidih kembali. Dan jangan lupa dirasa, kalau rasanya masih kurang pas atau kurang kuat bisa ditambahkan lagi ya untuk bumbu-bumbunya, seperti kaldu, garam, micin, ataupun raiko maupun masako. Nah, ini udah matang, tinggal kita salin ke dalam wadah. Ini aromanya masya Allah harum banget ya. Jadi ikan sarden itu kalau kita tumis biasa maka rasanya akan biasa, tapi kalau kita bikin seperti ini dia jadi lebih istimewa dan pastinya juga lebih enak, aromanya juga lebih harum. Dan ini sardennya walaupun sudah kita tambah dengan air, tapi dia kuahnya tetap kental karena tadi kita tambahkan lagi saus tomat. Nah, yang terakhir barulah kita taburkan tadi daun bawang, potongan daun bawang. Jadi ini yang terakhir, nggak kita masak daun bawangnya agar makin harum dan lebih cantik tampilannya. Nah, ini dia teman-teman cara masak ikan sarden yang enak. Jangan lupa cobain di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.